Oke guys, ini ada orderan mata pisau bahan baja untuk pembuatan keripik. Bisa keripik singkong, keripik pisang, keripik tempe, ataupun apa, bolehlah dipasangkan. Ini banyak berbaja guys. Ini hitam, ini bukti dari baja. Tapi pembuatan yang bagus itu di belakangnya sampai diputihkan seperti ini. Ini diputihkan. Oke. Oke. Untuk pembuatan mata pisau ini sesuai dengan ukuran permintaan. Kalau ini sih 11,7 panjangnya, 11,7. Jadi cukup cukup untuk memenuhi mesinnya yang untuk dipakai motong keripiknya. Ini mau dikirim ke katanya mau dicoba dikirim ke Manado. Nih, hari ini saya kirim, hari ini saya paket. Nih. Oke, bagus sekali. Dan untuk kamu yang butuh mata pisau seperti ini bisa langsung order ke UD Solo Gem, bisa dapur kudus, besoknya kudus juara deh.